استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. تبنا يا الله تبنا يا الله وندمنا 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah panjang lagi umur untuk pagi ini dapatlah sama-sama kita mendengar suatu nasihat daripada agama sakut paut dengan ma'al hijrah. Ini masih lagi kita duk bicara ma'al hijrah. Kerana musim ni musim dia berkecek hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dia berkecek hal lain. 2, 3, 4 hari dah kita dah berkecek hal ni. Lebih kurang setengah jam sehari, 40 minit sehari. Kalau turun nak berkecek, peristiwa berlaku di dalam bulan ni ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak habis nak berkecek. Banyak. Sampai tu setengah-setengah kampung. Mula daripada awal masuk bulan Muharram selalu jepuk orang ceramah, panggil orang ceramah berkecek ma'al hijrah. Ambil di pukul 9 sampai pukul 11. Kadang-kadang sampai tengah malam 12 baru berhenti ceramah. Tak ada berkecek hal lain, ada berkecek hal ni. Tak ada berkecek hal Nabi naik ke langit. Tak ada berkecek puasa bulan Ramadan. Tak ada berkecek haji. Tak, bulan ni dia berkecek masalah hijrah. Apa makna hijrah? Mana pindah. Pindah berlaku ke atas Nabi, iaitulah Nabi pindah pergi ke Madinah. Duduk di Mekah, hijrah pergi ke Madinah. Tapi kita berkecek juga di hari ini. Satunya kita ambil pengajaran apakah yang berlaku ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah kita ni gapo dia? Iaitulah kita kena berubah diri kita. Ni tahun baru dah ni. Kita kena cek diri kita masing-masing, kata aku ni masuk tahun baru, gapo kita nak berubah? Masalah tak sakit, tak sehat hak tu, tu dah berubah sama dah. Umur kau banyak, kau tua, kau tak sehat. Kau tak rak, lutut, kau kurang mata, kau kurang telinga, kau kurang. Hak tu, kita tak ada nak cara hak tu. Itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Umur kita kau banyak, pocik-mocik. Dan akal pun jadi kau kurang. Nak menghitung, nak mengira. Supaya dengan orang muda tak boleh kita ni. Dah bab menghitung, bab mengira ni kena orang muda-muda menghitung. Kadang-kadang kita ni nak bilik anak cucu pun tak habis dah. Nyanyok dah kitanya. Mata pun jadi kurang, kena potong spek, potong cuming. Telinga pun jadi kurang. Orang kecek spek sekaligus pun tak payah lagi. Dua kali tak payah lagi, tiga kali baru ha. Mula-mula he. Yang dua pun he. Yang tiga baru ha. Ha tu payah. He tu tak payah. Umur dia kau banyak. Deh, tenaga orang kita ni jadi kau kurang. Nak gib jalan jauh-jauh pun tak boleh, sakit lutut. Nak naik tangga tinggi-tinggi pun tak boleh. Sakit lutut, ada cucu, ada anak tolong pimpin we. Kalau nak lakas batas, ada orang tolong pimpin, mujur. Nah, kita ni duduk dengan tukak, bawa tukak dah. Jamin hari tu tak apalah, naik mutu menaya mutu, tapi lah ni naik mutu buruk tu pun kena beringat. Nyanyuk. Sampai tu orang tua kan,
Kita orang muda kalau nampak orang tua lakah batas kena tolong pimpin wik dia. Kenapa? Satu mata kurang yang telinga, yang kedua telinga kurang. Patu orang pun kurang nak hungar lagi, nak lakah di sana. Nak pakai orang, kena berderah. Bima takut kereta mari. Ini nak ayat kata, bubah lagu tu, tu. Hak tu, tu bahasa dia, dia tua. Hak tu berkecek suruh bubah sini ni, iaitulah pe'i perangai kita, amalai kita. Kalau lah kita berasa kata kita ni kau tua, kau tak rak, kita kena banyak kalah amalai. Sebab tua ni, satu tanah kata kita ni tak jauh dengan mati. Sakit, demai, uzur, itu satu tanah kata dekat dengan mati. Hubai, tah pala, dia janguk. Itu tanah kata dekat dengan mati. Telinga kurang dengar. Mata kurang nampak. Itu satu tanah kata dekat dengan mati. Dalil kata ingat mati ni banyak. Ni ada setengah-setengah orang. Tua hebat dah. Hubai pun hubai. Tapi duk tengok lagi, duk sedak lagi, duk mewah lagi, duk galik lagi. Sebab tu orang tua kata kalau umur 40 tak berubah ni payah dah nak berubah. Neh, kalau duk joli, duk buah lagi, duk bulah lagi 40 tak berubah lagi ke? Naik 50, 60 pun duklah tu lah. Ada setengah-setengah orang umur 60 tu duk jadi driver kereta lagi. Neh. Duk jadi driver kereta lagi umur 60. Nak mati esok lusa dah. Jadi driver kereta ni tak apalah duk depan duk belakang tu. Nanti kutik teket orang. Ha. 60, 70 ni boleh dah kita pusing steering masuk sejik eh. Tak? Ha, boleh berubah. Ni kita nak kecek masalah berubah diri kita lah ni. InsyaAllah dah babo sendiri pun kita pakat-pakat bubuh, jangan galak sebab dunia tepat sama tara. Kita dengar nasihat agama ni tak ada kecik hal lain. Nak oyak kata dunia tepat kita duduk, tepat kita tidur, tepat kita makan, tepat kita kerja ni tepat sama tara. Kerja-kerja lagi tapi ingatlah kata sama tara nak bawa kita lain. Kalau tidur jangan tidur banyak sangat. Kenapa? Tepat sama tara. Kalau nak makan jangan mewah sangat, jangan sedak sangat. Kenapa? Tepat sama taruh. Kalau semaya tak apa boleh banyak. Kalau berzikir banyak lagi, kalau mengaji rajin lagi. Waktu molek baru. Kenapa? Kalau hidup kita sama taruh mati ini paulak. Matlamat yang paling besar sekali iaitulah illa liya'budun. Sama ada semaya, mengaji, baca Quran, zikir, puasa, kita banyak hak tu tak apa. Kenapa? Karena betul dengan tujuan kita hidup mari sama tara ni. Jangan terbalik. Lama kita bergaduh dengan hak lain, ibadat jadi kurang. Hak tu tu kalau umur panjang pun takut rugi, modal tu hebui tapi tak pandai guna. Umur kita ni satu modal. Modal ni ada banyak, ada sikit. Kalau orang pandai menego tak nanti umur panjang. Umur sikit je, 30 tahun, 40 tahun matilah orang tu. Tapi ingat deh, 30 tahun, 40 tahun kalau penuh dengan mengaji, kalau penuh dengan mengajar, kalau penuh dengan semaya, kalau penuh dengan zikir, sedekah pun banyak. Walaupun umur pendek tapi penuh dengan ibadat. Orang ni pandai menego. Tapi kalau umur banyak, 60, 70 tapi tak pandai menego, rugi. Tu hewi 70 tahun. Kalau duit 70 kok, baru guna sekok dua kok baru. Lepas tu mati. Tak rugi. Rugi. Kalau tu hewi umur 40 tahun, kalau duit 40 kok, 40 kok yang guna berhabis. Ha, ni orang labo. Pak kita hidup ni kita nak labo ke? Okay? Kita nak labo. Labo ke apa? Labo akhirat. Barulah tak rugi. Oh ni dah Nabi dah puji ni. Nabi puji kata umur panjang. Ha, tapi penuh dengan ibadah. Oh ni hak kita nak deh. Sebab tu jangan tinggallah agama, jangan tinggallah dengar-dengar nasihat agama.
Sebab kalau kita jauh dengan agama, kita jauh dengan belajar, tak ada orang tolong, royak, tak ada orang tolong mengepek. Pasal dia kita pergi dengar orang mengajar, dia berkata, kena, aku tak mau mengaji dengan babo tu, aku tak mau mengaji dengan ustaz tu, aku tak mau mengaji dengan guru tu. Kenapa berani mengepek? Nak tanya kata mengepek buku gapo? Buku semaya. Pasalah ke? Murih orang tak semaya. Murih orang semaya tak mengaji. Murih orang semaya tak kena. Mengajilah siapa-siapa lagu tu belaka ke? Suruh kena tu he. Suruh banyak ibadat. Semua tu tu jangan kita fikir kata guru mengepek itu adalah nasihat agama. Cuma cara nasihat tu eh. Sepuluh babu ni suruh kasar ni. Suruh sepengah nak bergocoh dah ni. Dah nak murih kau ke. Tapi bahasa dia eh. Yang style babu lagu ni. Ngajar Quran pun tenti. Kalau mengajak, kalau nasihat agama pun jadi tenti ni. Babu tak. Kalau suruh kohok-kohok ni masa tak puas hati. Ni style orang masing-masing. Ada setengah orang tu lembut, anyu, seluk. Tu style dia. Tak kira lah mengaji dengan siapa-siapa pun ada kebaikan berlaku. Dan insyaAllah pakcik-makcik, janganlah kita mengaji pilih guru. Jangan mengaji pilih guru, jangan mengaji pilih tempat. Jangan mengaji pilih kitab, jangan. Aku tak mau mengaji dengan guru tu. Geno, tak sedap mengajar. Aku mengaji jadi mengatuk lah. Oh, aku sedap mengaji dengan guru tu. Kalik, sedap dengan. Jangan pilih orang. Jangan pilih sedap tak sedap. Jangan mengaji pilih kitab. Kau tak mau mengaji kitab halau. Kitab apa? Kitab soli duk baca. Kitab penawar. Aku nak mengaji kitab lapis hikam. Lapis minhaj ila abidin. Tafsir. Ha, ya tengok dia. Kitab halau nak mau mengaji. Gini mau pandai dah, gini. Jangan mengaji pilih tempat. Oh sedap ngaji situ eh. Ramai orang lu, ama sungguh nah. Orang lu. Bersumuk dah. Jadi kita pakak pergi ngaji masjid di Balasah tepi rumah kita tu. Aku tak mau ngaji situ kena. Orang pun ekor. Dua tiga ekor tu pun ada tua-tua saja dah. Ada orang bel sore. Ada orang komak sore. Ada orang pakai sejadah sore duk ngaji. Melata aku tak pergi pun. Jangan dah. Jangan pilih tempat. Jangan pilih guru, jangan pilih kitab gapo. Atu barulah kita dapat ilmu sungguh. Kalau mahai pilih, pilih lagu tu kak. Rugi. Kita kena bebel lagi tepi rumah kita kalau ada orang mengajar, kita kena give dengar. Ni kadang-kadang kok jauh, siapa ke borong kereta give mengaji dah. Tapi tepi rumah. Tepi rumah tu eh. Tepi rumah tu guru luar mari mengajar pak kita ni. Start mutus, start kereta mari malam-malam. Mari semaya mengorek sini. Klik lepas semaya show. Bukan mari tu. Kita tepi rumah ada tu guru luar mari mengajar ni tak mau masuk mengaji. Honok hak mana? Honoknya borong kereta pergi mengaji jauh-jauh. Sebab ke apa? Sebab dia ni orang ramah. Sebab dia ni kitab besar. Sebab dia ni orang mengajar sedap. Tak ada salah eh. Kita niat lagu tu tapi jangan tinggal tepi rumah ni. Sebab duk fikir gimari nak gapo tu. Kok jauh mengaji kok tepi rumah tak mau mengaji, yo nak gapo? Apa tak reti tu. Kalau yo nak mengaji, tepi rumah lah tak boleh tinggal. Kok jauh kok kira. Betul tak kalau nak mengaji? Ada orang mengajar tepi rumah selalu kita pergi mengaji. Kok jauh? Masa tak agak oi. Oh, masa tak ada weh. Ya kok tu. Tapi kok jauh masa deh. Kok jauh kacil sangat. Tepi rumah ni tak pergi mengaji. Nak tanya nak gapo. Nak mengaji ke? Apa kena tepi rumah tak mengaji? Tu. Jadi mengepek tu lah. Nah. Habis tak mau dengar apa profesor mengajar ni. Mengepek semua nak nak pagi. Panas telinga lah. Jadi panas telinga. Panas telinga ambil air batu tak sini. Kita ada payah ni. Panas pungut hai ambil air batu tak tak kisi duduk tak air batu. Panah hati makan batu juah banyak boleh seledi ke. Panah perut yang berkata dengan orang ni mengajar. Ni orang panggil nasihat. Goyak lagu ni nak wibuh perut ke apa tak. Nak wibuh kita fikir tengok betul ke tak kena.
Cuba terah-terah tolong jawab tengok. Nah, kalau kita niat betul-betul nak mengaji, insyaAllah di mana-mana pun kita mengaji. Lebih-lebih lagi depan mata kita. Jangan kita pilih siapa orang mengajar. Oh, yoning. Oh. Eh, kuasa nak pergi mengaji dengan yo tu eh. Orang tu. Bapa seorang ni dang ni. Dang nah seorang ni tu baik dalam klik lah tu baik kok tu dah nak malas. Duk ceramah, duk gapo dang nah. Gi kita pergi mengaji balas bapa nah. Bapa Bapa Heng. Bapa Heng mana eh? Allah pun jebeh, jebeh-jebeh nah. Bapa Heng mana eh? Bapa Heng tu lah. Aku tak kenal aku. Aku tak mau pergi ni. Melata aku tak pergi pun. Baik aku dengar hok nu. Hok nu dang hok nu. Apa darah dah ke ceramah dah. Dah tak ada apa. Tapi jangan jebeh. Tok guru tak leh. Jangan pilih orang. Bapa seru suruh kita mengaji belakang dengan siapa-siapa dang tak dang. Kita mana-mana pun. Masjid tepi rumah kita kok jauh. Kita pergi lah. Jangan buat pilih-pilih lagu tu. Kalau kita niat nak mengaji, mulakan kita niat mengolai. Tu sedap tu mengajar weh. Ramau ke. Aluha. Lek mari pahamu boleh nama dik. Tahu aku tak ingat aku kada beli dik. Kada nak beli dia orang amat dia jual lalu dah. Tu dah kita kena berubah. Nak oyak situ je jangan pocik-mocik pilih tempat dah. Kita kena berubah diri kita. InsyaAllah lepas pada ni barulah berkat kehidupan kita. Baik, di dalam bulan Muharram ni sebab gapo tak nama Muharram? Sebab gapo? Karena di dalam bulan Muharram ni haram. Kalau zaman Rasulullah haram tu baik perang. Saya pun nak perang bulan ni tak leh haram ni. Nak jihad tak leh bulan ni. Sedangkan jihad-jihad ni kalau mati di dalam peperangan, mati syahid dah. Tapi dok di dalam bulan ni ni haram tu baik perang. Tawi tu baik perang, tak benar tu baik perang. Tengok siapa orang kafir sendiri pun apabila masuk di dalam bulan Muharram stop lalu dah. Yut. Tawi perang. Lari. Bukan saja Islam dok orang kafir sendiri zaman tu pun tak tu baik perang. Berhenti lalu dah. Ni bulan ni. Ha, kalulah. Bulan ni haram tu baik perang, tu baik jihad. Apakah lagi kalau buat jahat? Jihad lagi tak leh. Nak buat jahat, kau sangat lagi tak leh. Gitu. Jihad lagi Tuhan lari. Apakah lagi perangai jahat? Bulan ni kita kena ibadat jadi banyak sikit. Kerana bulan Muharram ni salah satu daripada mulai hak agung. Bulan dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan puasa. Bulan Zulhijjah, Zulqa'idah, ani bulan ning, bulan Rajab, ani bulan hok orang panggil agung-agung. Deh, bulan ni ni. Bulan Muharram ni. Gapokah amalan yang utama di dalam bulan ni? Kalau demo tanya, ada demo tu tanya babo-babo. Amalan gapo hai bulan ni ni? Babo tanya, mengaji tak kalau nak oyak ni? Tak tanya-tanya, nak buat tak? Ya tak nak buat ah, puasa. Ha, buat tak puasa malah lalu. Nah, bulan ning ni kita banyak puasa. Tapi jarang deh, bulan ni jarang kita puasa. Sebut kata bulan Muharram panggil orang ceramah. Ya bulan ni kita kena puasa. Malah dengan orang ceramah siang hari kita kena puasa. Nih bulan ni ni. Puasa senar khamis ke ikutlah. Awak ada puasa atik di dalam bulan Muharram. Karena bulan ni ni bulan dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam terpilih juga ni. Selain daripada Ramadan, waktu puaji tak boleh tinggal, tapi bulan ni ni siapa nak puasa lagi? Kalau siapa puasa di dalam bulan ni. Ini amalan yang utama kita kena buat di dalam bulan ni. Kalau lah bulan puasa, hak puasa tu tak ada nak kecek wajib dah. Kita banyak baca qira. Karena bulan puasa bulan turun Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Adapun di dalam bulan ni amalan yang utama iaitulah amalan puasa. Boleh pocik-mocik kita buatlah amalan puasa di dalam bulan ni. Baik, bapa nak oyak satu peristiwa.
tekoh Nabi hijrah pergi ke Madinah. Dan boleh jadi hari-hari akhir kita nak kecek haning. Ada satu cerita berlaku ke atas Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar ni dia hijrah sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar duduk di dalam gua. Bau ni babo royak dah satu hadis. Apa ni? Berlaku dengan dua-dua orang, satunya Rasulullah, yang keduanya sahabat. Fak kafir Quraisy tekah Nabi hijrah tu baik gi tu turuk gi. Bukan kata sekadar hamak tu baik gi dak. Turuk gi. Gena-gena aku nak bunuh Muhammad. Aku nak bunuh Abu Bakar. Turuk gi tu sapa di gua. Gua gapo dah babo ya bang ni? Sapa di gua sur. Likung gua tu duk cari 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 tapi tak nampak kata Abu Bakar dengan Nabi duk dalam gua tu. Kenapa? Karena lubang gua pintu gua tu sepi. Nah, babo cerita dah. Dulu nah ada satu cerita lagi di dalam gua ni. Iaitulah nenek oyak kata takdir daripada Allah Taala semua tu tu berlaku di awal lagi dah. Ada satu ekor ular dah pernah royak dah. Tapi tak biasa royak dalam ni lagi. Satu ekor ular duk tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua tu tu 1000 tahun duk dalam tu. Ular ni umur panjang tu hewan dia. Duk doa dengan Tuhan, minta lah we boleh jumpa juga dengan Nabi akhir zaman. Akhir Tuhan makbul doa ular ni. Ular boleh doa dah, mana tangih ya? Nak doa dengan apa ular ni? Kita ada tangih lagi, kita tak ada tangih. Ular ni boleh doa. Ya tak nanti tak ada tangih doa ni. Nah. Ular duk doa dengan Tuhan, minta we Tuhan ni panjang umur dia supaya dia ni deh jumpa dengan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ni oyak kata lebihnya afdalil makhluk, selebih-lebih makhluk. Nak tengok orang paling lebih sekali. Siapa? Nabi Muhammad. Ular Tuhan ngau siapa doa dengan Tuhan, nak we deh juga dengan Nabi Muhammad. Akhir sekali Tuhan makbul doa ular ni. Dengan takdir Allah, Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar duk menusuk di dalam satu gua. Nah, maka tu baiklah sekola. Abu Bakar tidur malam tu tu dia beringat ke Rasulullah. Ngasapa hati dia ni saya sungguh ke Rasulullah. Mati dia tak apa lagi, sakit dia tak apa lagi. Dia sore ni dia rela. Jadilah gena-gena pun asal kata Rasulullah ni bebas. Sebelum tak tidur pada waktu malam tu, Abu Bakar dia tengok satu lubang duk tepi dia. Ubat lubang tu dia reti tengok kata lubang ni lubang ular ni. Dia pun ambil tapak kaki dia pergi katuk lubang ular tu. Bimek-bimek takut tidur malam hari pukul 12 ke pukul 1 ke nyatubik ular tu ketik ya tak apa lagi. Bimek takut di ketik Rasulullah. Lalu tu lah ambil tapak kaki dia ke katuk ubah ular. Ni cerita dah. Rupa-rupanya ular tu dah. Ular kata doa dengan Tuhan nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Dua-dua orang tu tidur. Rasulullah pun tidur. Abu Bakar pun tidur. Ular pun si penak tu baik lah nak pergi tengok ni. Siapa hari dah ni? Duk tunggu-tunggu 1000 tahun. Rata-rata tapak kaki siapa duk katuk pintu ni? Dia pun ketik. Ketik tapak kaki Abu Bakar. Pun ketik tapak kaki Abu Bakar. Sakit ular ni ketik sakit weh. Sakit dah ada setengah-setengah orang siapa ke mati pun ada kena ketik di ular. Buat ketik kaki Abu Bakar tu. Abu Bakar tu kacik gigi, kacik mata sakit ni. Tak ada royak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi duk tengok Abu Bakar, tanyalah, "Gena mung tubek air mata, kau sakit eh?" "Ha, gena tubek air mata. Mu rasa sesak gena turuk ku gini." Eh? "Tak ada apa kalau nak kelek-kelek lah Abu Bakar, ku gi sore. Ilwa teriak itu. Malu kau ge mu tua roh Bakar." Ha, kalau kita kajak sama-sama kita lagu tu dah. Ha. Sesak gena mari pondok ni. Kenapa ada dia teriak tu? Sesak ke nak? Dak ada sesak ni. Abu Bakar dah ketik dia ulah. Habis teriak dia royak ke Rasulullah. Kata, "Ya Rasulullah." Kata, "Amma ni kena ketik dia ulah semalam." "Oh, kena ketik dia ulah." Nabi pun selalu dah dengan mukjizat dia, siuk-siuk sapu siap. Panggil ulah mari. Ha ni, Nabi panggil ulah mari. Kalau kita godeh deh. Mana ulah? Mana ulah? Kalau kita mek kayu godeh ulah. Tak, Rasulullah yang panggil ulah. Panggil ulah mari. Tanya ulah. Kata, "Mu ketik apa? Sahabatku ni. Dia sahabat yang paling aku sayang. Mu ketik apa dia?" Dia kata, "Amma nak tu baik semalam. Nak jumpa dengan Rasulullah. Sebab amma ni 1000 tahun dah. Amma duk tunggu-tunggu. Duk berdoa dengan tu eh. Maka siapa masa adalah aku kena tubik nak jumpa dengan kamu ya Rasulullah, nak jumpa dengan kamu ya Rasulullah." Jumpa tengok seekor menate ni, hati dia tu cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Buat aku nak tubik tak leh aku, napak-napak kaki sahabat apa ni Abu Bakar tudung lubang tu. Aku nak tubik tak leh aku ketik dia nya. Mau ketik tu selalu aduh." Iya bro. Ha, kena tubik nya. Kalau tak ketik dan tubek tak alih katuk itu tu. Ah, oh Nabi poyo oh, baru tahu. Ni satu peristiwa dah di dalam satu gua, Nabi duduk sekali dengan Abu Bakar. Sabik tu dah kita ni, kalau kita nak tahu kata sahabat hak saya kita, dia ni saya boleh tupai sungguh. Lagu tu lah. Dah. Sabik tu datang pada hati Nabi SAW. Mukmin yang sejati, mukmin yang sepenuh sungguh, dia saya ke orang lebih pada saya diri dia sendiri lagi. Cuba tengok sahabat, dia rela mati, dia jang mati. Tapi tu kalau Nabi pergi ke mana-mana dia depah-depah ni Abu Bakar ni. Sebab apa? Kalau ada orang pekong anak batu, kalau ada orang pekong taik, kalau ada orang awak gena-gena, dia nanti nak tepih Abu Bakar. Yo nanti jauh sakit eh. Wih Nabi duduk belakang. Kita pun lagu tu. Mabuk ke mana-mana pun kita kena duduk pas depan. Kalau lah ada taik depan kita dijauh dulu. Wih jadi lagu tu eh. Mabuk kokoh dulu nanti kita dijauh taik. Kalau ada parik pun kita tuju lah parik tu dulu. Eh tak? Awak sepuluh Abu Bakar. Baru masuk dalam anak murid hak ta'at guru. Anak murid hak saya ni. Ni dok dok pas belakang. Kalau kena babo kena dulu. Ha, babo jok taik dah weh. Bakal sukoh dok belakang tu. Mujo ku tak pergi dulu. Ha, ku dah beringat dah babo pergi dulu. Babo kena taik. Dah, kita kena pas depan ni. Babo dulu pas depan semua. Wak baca kuluhu pun babo pas depan. Gik mana-mana pun babo pas depan. Kalau kena babo dulu pak kena. Saya ke anak murid, bukan anak murid saya ke tok guru dak. Tok guru saya ke anak murid saya weh. Nah, kita duk rumah mak kita tak biasa godal, tak biasa murid, mari sini. Tu teram mikir tengok. Ada deh, ada orang kecek lagu tu. Tu dialah. Apa ni? Gapo kita boleh ambil cerita di dalam Ma'al Hijrah ni? Cuba terah kita renung, cuba terah kita fikir tengok dah. Lepas tu ambil-ambil buat beki adik, jangan dengar saja. Kalau nak oyak tu banyak perkara lagi. Dah banyak perkara lagi, tapi ingat kata banyak hari dah kita berkecek haning. Mula daripada khamis kemarin lagi khamis. Jumaat kita berhenti dah. Mula 4 mahrai lagi. 4 5 6 7 hari ni berapa mahrai dah hari ni? Cuba oyak eh. Satu mahrai jatuh hari Khamis. Jumaat
Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari ini 7 dah Muharram ni. Dah 7 dah Muharram. Alhamdulillah Allah Taala panjang lagi umur kita. Maka itu dialah apa ni sikit sebanyak tentang ma'al hijrah. Kalau ada salah, ada silap, dah apa-apa harap maaflah. Untuk pagi ni sekadar ni saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.